off performance kami agak merasakan kita orang ada sedikit gugup. Macam ada miscommunicate dengan saya dan Dominus dengan apa? First time dia masuk playoff. Kita orang tak biasa dengan environment playoff tu lagi. Untuk season 3 ni, kami akan cuba untuk memperbaiki kelemahan tu supaya tidak gugup. Untuk Goja, mungkin untuk sekarang ni kita memang tak ada rezeki untuk kita bersama. Pasal ada masalah-masalah dalaman yang berlaku antara kita orang dengan Goja. Bukan disebabkan kita orang tak bersama, kita orang tak berkawan. Kita orang still kawan dengan Goja. Saya masuk Geek Fam, rasa macam main kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Lepas saya dah jumpa Jeb, Jeb bagilah sikit nasihat kepada saya cara main macam mana tu semua. Dan itulah saya ubah sikit permainan saya dalam gameplay. Sekarang saya rasa selesa dalam team Geek Fam dengan play-play Geek Fam. Okey, untuk Depo, bagi saya dia memang talented player. Sebab lagi satu pun, yalah orang kata berumur 18 tahun, bila dia ada bakat dalam diri dia. Tapi bakat dia kadang kejap ada, kejap tak ada. Tapi dengan adanya orang kata team building yang mantap dalam Geek Fam, kita orang boleh tunjuk ajar untuk Repo untuk masa depan Geek Fam. Az memang tak pernah lagi join untuk tournament. Kebanyakan kita orang akan motivate lah untuk Az supaya Az lebih konsisten prestasi dia bila di atas stage. Team yang kuat untuk MPX Season 3 ini bagi saya Bigatron. Bigatron ni mempunyai gameplay yang konsisten. Untuk MPS Season 2, Bigatron memang tak yakin dengan confident level untuk diri dia. Tapi untuk setakat ni, MPS Season 3, diorang dah start build balik dengan kekuatan, momentum, gameplay semua. Saya rasa team yang paling tak kuat ialah Aspects. Mungkin diorang kurang experience dalam MPL. Untuk MPS Season 3 ni, kita orang memang target pergi ke Grand Final. Dalam gameplay kita orang, kita dah memperbarui dari segi meta, pergerakan apa semua dengan analisis yang secukupnya untuk mendapat tiket pergi ke Grand Final.